Saudaraku kaum muslimin, belum pernah riwayat menyatakan bahwa ada suatu kemuliaan akan tercapai kalau tidak dengan pengorbanan. Tidak ada seorang anak dilahirkan ke dunia kalau bukan dengan susah payah. Seorang anak dikandung bunda 9 bulan 10 hari. Bila genap bilangan bulan ibu menderita sakit, akhirnya keringat ibu keluar, darah menyambut anak lahir membawa tangis yang keras. Mendengar tangis itu, kepayahan ibu pun hilang. Maka dengan darahlah ditebus kelahiran yang mulia. Peperangan yang sekarang ini adalah menyamburkan darah untuk mencapai kemenangan yang terakhir. Bukan bagi pihak Dainpon saja, tetapi bagi pihak bangsa-bangsa Asia seluruhnya yang kita pun termasuk di dalamnya. Asap beril mengepul di udara. Api meriam berkobar-kobar. Sorak kemenangan gegap gulita. Peki yang kalah merantus hati. Bau bangkai menu yang kasar. Kita semua bertindih di Dainpon. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dengan suasana peperangan. Tentara Dainpon dengan kita Sri Kinda Maharaja Tenno Haika. Pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Birma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di pulau-pulau halus. Maka kita kaum muslimin di seluruh rantau selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dainpon. Sebab itu, kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Oleh sebab itu, hilangkanlah keluhan dan besarkanlah semangat. Angkatlah muka dan gagahkan sikap. Janganlah mengeluh juga menderita cobaan. Ingatlah bahwa cobaan tak dapat dipisahkan dari iman. Ringan rasanya segala kepayahan di musim sembrang jika kita ingat hari kemudian, hari kemenangan dan kemuliaan yang hilang gemilang bagi kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya, bagi saya dan bagi Tuhan pula, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya, mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang, memperteguh semangatnya yang lemah dan menguatkan imannya di bawah pimpinan Dainpon dan di bawah lindungan Umar. Moga-moga fahamlah Tuhan semuanya maksud hati kecilku. Tidak ada tempatku memohonkan taufik melainkan Allah. Kepadanya kita semuanya bertawakal. Kepadanya pula tujuan dari segenap kehidupan. Buat penutup seruanku ini, marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan. Kemenangan yang akhir pastilah dihendaknya di pihak Dainpon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yang bilang gemilang. Hiduplah Dainpon, hiduplah Islam. Amin.